worrying in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat menggunakan media pembelajaran ini dengan baik. Semoga adinda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk materi yang terakhir, judulnya tentang presentasi ilmiah. Nah, kenapa kita harus belajar presentasi ilmiah? Karena di dunia di zaman sekarang itu, public speaking itu sangat dibutuhkan dan kita tidak bisa menghindar daripada itu. Kalau kita juga sudah bergelut dalam dunia akademik, seperti di kampus ini, kita tidak akan pernah lepas dari presentasi ilmiah. Contohnya, Anda masuk dalam sebuah organisasi, Anda ditunjuk sebagai ketua ataupun sekretaris, bendahara, dan sebagainya, Anda akan selalu berbicara di depan umum. Selain itu, pada semester akhir, setelah kita membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk tulisan, yaitu skripsi, maka skripsi itu harus dipresentasikan di depan penguji dan pembimbing. Nah, maka dari itu saya akan memberikan beberapa tips-tips bagaimana cara presentasi ilmiah yang baik dan benar agar disenangi oleh public figure atau publik yang kita hadapi. Baik, konten yang pertama yaitu apa sih itu presentasi, kemudian apa tujuan kita presentasi, terus yang ketiga, bagaimana agar presentasi yang dibawakan itu berjalan secara efektif. Kemudian tahap-tahap presentasi, apa saja yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan presentasi. Kemudian ada juga sistematika slide yang akan kita presentasikan, bagaimana sih seharusnya isi slide yang baik dan benar. Dan yang terakhir, teknik presentasi. Jadi presentasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek di hadapan orang banyak. Jadi presentasi itu bukan hanya sekedar berbicara secara lisan, tetapi presentasi itu boleh diadakan di ruang kerja, bukan hanya di kampus. Nah, ini definisinya. Intinya presentasi itu kita berbicara di depan publik, di depan orang banyak. Ya. Nah, itu tadi pengertian presentasi secara umum. Nah, kalau presentasi ilmiah sendiri adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau publik atau kalangan terbatas untuk menyampaikan temuan penelitian kita, hasil pemikiran kita, atau informasi ilmiah dalam dunia akademik. Nah, itu tadi contohnya presentasi ujian skripsi, kemudian presentasi dalam kelas, itu yang disebut dengan presentasi-presentasi ilmiah ataupun orasi. Nah, apa tujuannya presentasi itu? Nah, yang pertama, tujuan kita presentasi adalah memberikan informasi ke orang. Nah, seperti kalau misalnya dalam kelas, contoh mata kuliah pengantar bisnis. Nah, kita ditunjuk untuk membawakan sedikit ruang lingkup tentang pengantar bisnis. Berarti kita memberikan informasi kepada teman kita di dalam kelas tentang seperti apa sih ruang lingkup pengantar bisnis itu. Nah, itu salah satu tujuan dari presentasi, memberikan informasi ke orang. Yang kedua, mengharapkan masukan. Nah, ini kalau saya berikan contoh, misalnya di ruang rapat, kita presentasi kemudian mengharapkan masukan atau komentar dari teman kita bagaimana sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, memengaruhi atau membujuk. Ya. Nah, untuk presentasi ilmiah yang efektif atau agar presentasi kita dibawakan secara efektif, yang pertama yang kita lakukan adalah menarik perhatian dan minat peserta. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap berfokus pada masalah yang dibahas. Dan yang ketiga, menjaga etika saat tampil. Oke, menarik perhatian dan minat peserta. Saya berikan contoh, misalnya kita presentasi di depan khalayak umum, hindari terlalu banyak duduk, tetapi kalau bisa mengikuti ruang
tempat kita seminar misalnya dengan berjalan sedikit ke depan, kemudian ke belakang dan sebagainya. Kemudian menjaga agar presentasi tetap berfokus pada masalah yang dibahas. Kalau misalnya pembahasannya tentang pengantar bisnis, berarti kita hanya fokus pada materi itu. Kemudian menjaga etika saat tampil, misalnya ada sesi tanya jawab, tetap memperkenalkan diri, kemudian mengucapkan salam dan sebagainya. Nah, tahap-tahap presentasi. Nih. Yang pertama, tahapan yang pertama mempersiapkan presentasi, yaitu menentukan tujuan presentasi, mencari bahan presentasi, menyusun kerangka, menganalisis peserta, menghilangkan distraksi atau membagikan materi handout sebelum presentasi. Ya, jadi ini persiapan sebelum presentasi. Banyak orang yang menganggap bahwa misalnya materi ini sudah sering saya bawakan. Jadi jangan pernah menganggap sepele suatu pekerjaan itu, misalnya, oh ini hal yang mudah. Tetapi segala sesuatunya itu perlu, sekalipun itu sering kita lakukan, tetapi untuk melakukan sebuah public speaking itu harus melakukan persiapan. Ya, jadi kita harus siapkan bahannya, atau misalnya kita butuh audio speaker, kita butuh fotokopian materi, dan sebagainya. Itu perlu dipersiapkan. Yang kedua, melaksanakan presentasi. Ya, pada saat melaksanakan presentasi, pada tahap ini, yang Anda harus lakukan, yang pertama harus bersikap tenang. Ya kan, menyisipkan sedikit humor. Kalau misalnya Anda presentasi depan anak SD misalnya, otomatis bahasa yang kita gunakan pada saat kita presentasi depan anak SD dengan sebaya kita misalnya itu akan berbeda. Ya. Jadi sekalipun itu presentasi ilmiah, kita boleh menyisipkan sedikit humor. Misalnya kita harus mengenal juga budaya orang yang kita hadapi misalnya. Misalnya, oh ini orang Bugis, kemudian Anda paham bahasa Bugis, ya boleh kita menggunakan sedikit bahasa Bugis dalam presentasi tersebut. Kemudian libatkan peserta dengan menunjuk beberapa peserta, misalnya melakukan sesi tanya jawab atau sharing-sharing tentang materi yang kita bahas, agar presentasi yang kita lakukan itu tidak monoton. Nah, dan yang paling penting adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perhatikan budaya di mana kita berbicara. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan kaum intelektual misalnya para akademisi, kemudian yang kita hadapi adalah masyarakat anggaplah anak SD atau anak TK, berarti bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan yang mereka lebih mudah pahami gitu. Kemudian perhatikan waktu. Nah, setiap orang presentasi baik itu dalam kelas itu ada durasi waktu yang diberikan oleh moderator. Misalnya, waktunya hanya durasi 20 menit, berarti kita tidak boleh terlalu banyak menyita waktu dan itu harus disesuaikan dengan slide PowerPoint yang kita buat. Kemudian, apa ya, perhatikan waktu bergantian dengan penyaji lain. Yang ketiga, tahap yang ketiga, perhatikan aspek nonverbal. Nah, memperhatikan nonverbal itu adalah seperti penampilan kita, sikap tubuh, dan bahasa tubuh. Jadi, penampilan itu seperti kostum. Misalnya kita lagi diamanahkan membawa materi pada organisasi kemahasiswaan. Nah, kita harus memperhatikan penampilan kita. Ya, kalau misalnya presentasinya itu seminar skripsi, berarti kita harus mengikuti aturan yang berlaku di kampus, misalnya menggunakan kemeja, kemudian pakaian hitam putih, dan sebagainya. Kemudian sikap tubuh itu sangat diperhatikan juga. Jadi merupakan aspek nonverbal yang sangat penting. Jadi sikap tubuh itu tidak boleh berlebihan, kemudian berjalannya juga tidak boleh terlalu banyak, duduknya juga tidak boleh terlalu banyak, jadi diimbangi. Kemudian bahasa tubuh itu juga sangat penting. Ya. Pada saat kita menjelaskan di depan publik, maka secara tidak langsung setiap gerakan tangan, kepala, dan sebagainya itu berjalan dengan sendirinya. Nah, itu juga perlu diperhatikan, tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Tahap yang keempat, mengevaluasi presentasi. Nah, untuk mengintrospeksi hal-hal yang rasanya kurang, biasanya di akhir presentasi itu pemateri itu memberikan sebuah potongan-potongan lembaran kecil untuk mengevaluasi dirinya. Ya, seperti pesan dan kesan misalnya dan sebagainya.
Nah, dari hasil pesan dan kesan itu, kita bisa mengoreksi diri kita untuk memperbaiki presentasi selanjutnya. Nah, selain tadi tahap-tahap presentasi, yang paling penting juga diperhatikan adalah sistematika slide. Ya. Nah, sistematika slide itu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pendahuluan. Jadi, untuk membangkitkan minat peserta atau publik peserta agar menerima materi yang akan disampaikan. Nah, kadang orang membuat slide dengan di akhir slide ataupun di awal slide itu memberikan semacam moto, kemudian semangat untuk hidup, dan sebagainya. Kemudian sistematika slide juga itu tidak boleh berbentuk power text, tapi PowerPoint yang benar-benar poin-poin, dan poin-poinnya nanti itu yang akan dijelaskan oleh pemateri. Ya. Nah, isi juga menjelaskan secara singkat poin-poin besar apa saja yang akan dibahas. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan background atau gambar-gambar apa, itu tidak boleh terlalu rame dan menyesuaikan dengan judul yang akan kita bahas. Nah, selain itu pada simpulan slide juga kita harus membuat sebuah simpulan materi, mengulas bagian-bagian penting yang kita anggap penting dan digarisbawahi. Nah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu apa saja atau teknik presentasi. Teknik yang digunakan saat membawakan presentasi yang pertama ada teknik menghafal. Ya, ada juga orang menggunakan teknik menghafal, jadi slide-nya itu sebenarnya hanya formalitas untuk ditampilkan, sedangkan pemateri itu sudah mengetahui isi dari slide tersebut. Jadi menghafal urutan materi kata demi kata yang akan disampaikan tanpa menggunakan catatan. Ya, sebaiknya seperti itu. Teknik yang pertama. Jadi kita boleh menggunakan teknik ini. Terus yang kedua ada namanya teknik membaca. Nah, teknik membaca itu materi presentasi itu disiapkan penyaji untuk dibaca. Ya, yang ketiga mencatat, menyiapkan catatan dengan poin-poin pikiran yang akan disampaikan dalam presentasi. Ya. Silakan gunakan tiga teknik ini dalam presentasi. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan dalam bentuk Word. Nah ini. Nah, dalam menyiapkan presentasi, langkah-langkah yang dapat kita tempuh itu yang pertama, tentukan dulu butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Penyebutan butir hendaknya tidak boleh terlalu singkat, tetapi tidak boleh juga terlalu elaborasi karena elaborasi itu akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Ya, jadi kita tidak perlu menjelaskan seperti di Word, misalnya dalam bentuk paragraf. Jadi cukup 2-5 suku kata setiap poinnya. Nah, selebihnya itu akan dijelaskan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runtut artinya harus koheren dan kohesif. Artinya setiap butir-butir itu nyambung. Ya. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagan alur untuk menunjukkan alur penalarannya. Ya, boleh juga kita tampilkan gambar-gambar misalnya atau bentuk tabel dalam sebuah slide presentasi. Nah, beberapa prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara verbal, yaitu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif, memastikan kecukupan penghayaan dan ruang gerak. Jadi kalau misalnya hal-hal yang bisa mengganggu kita, ya kan ini gangguan komunikasi, hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam presentasi sebisa mungkin dihindari. Misalnya penggunaan HP kalau bisa di silent dulu karena pada saat kita presentasi itu akan mengganggu. Kemudian yang kedua, alat-alat media misalnya seperti slide, laptop, atau pengeras suara dan sebagainya itu sebelum presentasi harusnya diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Ya, kalau bisa seperti yang saya katakan bukan hanya penyampaian kata saja tetapi secara tulisan pun slide-slide yang kita tampilkan itu kalau bisa kata-kata yang mudah
dipahami oleh peserta. Yang kelima, berpikir positif tentang peserta, kemudian membuat peserta dihormati dan dihargai. Jadi, saya berikan contoh, misalnya kita sebagai penyaji, kemudian kita diberikan sebuah pertanyaan oleh peserta. Ya, sebisa mungkin kita harus menghargai peserta dengan cara menyebut namanya mungkin, kemudian menyuruh dia berdiri dan menyampaikan pertanyaannya dengan baik dan benar. Yang ketujuh, mempertimbangkan budaya peserta. Ya, itu tadi. Jadi di mana kita presentasi, siapa yang kita hadapi, kemudian berapa jumlahnya, ruangannya seperti apa, itu harus diperhatikan. Yang kedelapan, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Yang kesembilan, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai itu tepat. Ya, misalnya, oh, saya lagi seminar nasional tentang kebudayaan. Alangkah baiknya kalau misalnya kita menggunakan batik dan sebagainya. Kemudian, oh, saya lagi bawa materi di bagian kemahasiswaan. Mungkin pakaiannya tidak terlalu formal, tetapi tetap rapi dan bersih. Nah, seperti itu. Kemudian, memaksimalkan keefektifan dalam proses presentasi. Memastikan bahwa suara kita itu dapat didengar oleh semua peserta. Nah, ini juga yang paling penting. Nah, kita bisa mengukur semua itu dari jenis ruangan yang kita tempati, kemudian berapa jumlah peserta. Nah, makanya saya katakan, kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak, maka jangan terlalu banyak duduk dalam presentasi. Ya. Memastikan juga bahwa penyaji dapat melihat semua peserta, kemudian penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya, menjadi penyimak yang baik. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif terlibat. Ya, kalau misalnya dalam kelas atau pada saat kita presentasi dalam kelas, ada temannya yang mungkin menurut Anda bermain atau kurang fokus ke Anda, itu kita bisa tegur dengan cara yang sopan, dengan menyebut namanya atau memberikan sebuah pertanyaan yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Ya, kita boleh membuka contoh ya. Menggunakan YouTube, kemudian menggunakan pengeras suara biar pesertanya lebih mengerti atau lebih paham atau lebih semangat lagi. Ya, itu. Saya kira semua alat media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, ya, saya kira bisa digunakan semua. Nah, itu tadi. Nah, yang terakhir ini yang saya mau sampaikan bahwa dalam presentasi ada beberapa etika yang perlu kita penyaji atau pemateri terapkan, yaitu adalah kejujuran. Jadi apalagi dalam dunia ilmiah, kejujuran itu merupakan hal penting. Jadi pada saat kita menyampaikan materi, makanya pekan lalu saya sudah menjelaskan bahwa untuk memperkuat argumen seorang penulis atau seorang penyaji itu harus didukung oleh teori-teori. Nah, bagaimana kita pada saat presentasi kita dipercaya atau diterima pendapat kita oleh peserta itu dengan cara mengutip beberapa artikel yang ada kaitannya dengan materi yang kita bawakan. Ya, jadi hal yang paling penting etika dalam presentasi itu adalah kejujuran pemberian materi. Nah, ini tadi tahap-tahapnya, silahkan dipelajari sendiri. Kalau di bukunya, silahkan buka halaman atau di bab 12. Ya, ini. Insya Allah nanti akan ada, setelah kita membuat sebuah karya ilmiah, kita akan latihan juga presentasi per tim. Jadi per tim nanti itu ada moderatornya, kemudian ada yang membawakan materi, mungkin 2 orang bergantian. Kemudian ada juga sebagai notulis, menulis semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, nanti kita akan latihan itu. Jadi silahkan disimak baik-baik materinya melalui video YouTube saya. Dan selebihnya, saya berharap kepada peserta untuk mencari referensi lain selain dari buku yang saya telah bagikan dan video ini. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri pada saat presentasi seperti ujian skripsi dan ujian tesis kemarin, saya itu melakukan beberapa strategi, yaitu
Saya menganggap, jadi ini strateginya beda-beda ya setiap pengalaman orang. Jadi saya rasa yang belum pernah silahkan dicoba karena menurut saya tidak akan ada dua sebelum ada satu. Jadi mulailah dulu. Yang saya lakukan setiap saya presentasi atau saya mengajar dalam kelas, karena mengajar dalam kelas itu merupakan presentasi juga atau berbicara secara public speaking, saya lebih banyak menceritakan sebelum masuk materi supaya pesertanya lebih rileks. Silahkan Anda menceritakan sedikit tentang pengalaman ringan. Ya, baik itu pengalaman ringan yang menarik dan menyegarkan kepada peserta. Ya, supaya tidak terlalu tegang. Kemudian boleh juga memberikan data statistik yang mengejutkan, seperti apa misalnya judul kita tentang pandemi. Nah, kita bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, baik itu melalui tabel atau diagram-diagram. Ya, selain itu kita dalam presentasi juga itu tidak boleh terlalu serius. Jadi silahkan melontarkan humor atau sedikit anekdot-anekdot, kisah-kisah lucu kepada peserta. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa membuat serangkaian kata yang untuk memotivasi, silahkan mengutip ucapan seorang ahli atau tokoh yang dikenal publik seperti Maria Toguh, Najwa Shihab, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah menampilkan gambar atau film dari multimedia yang ada kaitannya dengan judul yang kita presentasikan. Nah, itu. Mungkin itu sedikit saran atau tambahan dari materi kita tadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya berharap kepada mahasiswa, adinda semua untuk tetap belajar sekalipun itu pandemi, tapi media pembelajaran itu sudah banyak. Jadi saya tidak hanya menontonkan bahwa materi saya yang Anda fokus pelajari, tapi silakan mencari referensi lain. Ya, baik. Nah, silakan untuk materi presentasi ilmiah ataupun materi lain, silakan Anda komen di bawah chat, boleh juga melalui WhatsApp group. Untuk misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya baik melalui WhatsApp group, LMS, dan semua media pembelajaran yang sudah kita siapkan. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.